give little faith. Woo! Titanhall! It's awesome. It's still alive? Fire in the hole. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di video kali ini kita akan membahas film horor fiksi ilmiah berjudul The Cave. Film ini nantinya akan menceritakan sekelompok penyelam yang tanpa sengaja menemukan sebuah goa misterius yang diduga adalah goa terbesar di dunia dan belum pernah dijelajah siapapun. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa goa tersebut menyimpan rahasia mengerikan dan akan menjadi mimpi buruk bagi para penjelajah tersebut. Jadi, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Bakolo, this way. Tahun 1965, saat itu tengah terjadi perang dingin di Rumania. Sekelompok penjara mendatangi biara kuno peninggalan abad ke-13 yang berlokasi di kaki pegunungan Carpathian bagian Eropa Timur. Mereka meyakini biara itu adalah pintu masuk tambang emas yang sudah lama ditinggalkan. Masuk ke dalam biara, mereka melihat banyak mosaik serta ornamen-ornamen mengerikan seolah-olah tempat ini adalah tempat pemujaan aliran sesat. Sementara di lantai terdapat gambar iblis bersayap yang mereka yakini adalah pintu masuk menuju tambang. Salah satu dari mereka lalu berdoa, menurutnya tempat ini nggak seharusnya mereka datangi. Tanda-tanda itu sudah jelas bahwa tempat ini memang dilarang untuk manusia. Tapi para rombongan yang udah kebelet emas itu nggak peduli, lalu meledakkan lantai dengan sebuah dinamit. Dan benar saja, ada jalan menuju goa di bawah biara yang membuat mereka kegirangan. Namun, efek dari ledakan itu turut merusak struktur bangunan biara yang membuat mereka jatuh ke dalam gua. Serta membuat bebatuan di tebing runtuh sehingga menghancurkan biara dan menutup jalan keluar. Beruntung, para rombongan itu tidak mengalami luka yang berarti, namun mereka mulai mendengar suara-suara misterius dan scene pun pindah ke 30 tahun ke depan. Akum! Nah, masih di tempat yang sama, sekelompok arkeolog yang dipimpin oleh seorang profesor bernama Dr. Nikolai bersama rekannya ahli biologi yaitu Dr. Catherine berhasil menemukan goa itu kembali. Dr. Nick dan timnya segera memasuki goa untuk melihat-lihat, yang ternyata goa itu sangatlah luas dan dalam, bahkan terdapat sungai bawah tanah di dalam goa tersebut. Temuan ini tentunya membuat para peneliti itu bersemangat, lalu mencari tim penyelam untuk menjelajahi goa tersebut. Lalu scene berpindah ke bawah lautan, di mana sekelompok penyelam profesional yang diketuai seorang pria bernama Jack sedang membuat peta area dasar laut. Secara kebetulan, Dr. Nick dan Jack ini berteman baik. Lalu Dr. Nick memberitahunya bahwa belum lama ini ia menemukan goa di bawah pegunungan Carpathian wilayah Rumania, yang ia perkirakan adalah goa terdalam dengan panjang 30 km. Selain itu, ada sungai di bawah tanah di sepanjang aliran utamanya, dan hanya penyelam profesional seperti mereka yang bisa melakukan pekerjaan tersebut. Eksplorasi ini tentunya tidak hanya sekedar berpetualang, tapi juga menjadi yang pertama menjelajahi goa tersebut, dengan harapan mereka bisa menemukan penemuan yang revolusioner, dan tentunya dengan imbalan yang cukup lumayan. Dr. Nikolai. Hello. Hey, it's Jack. That's great, Jack. I can't wait to see you here. Singkat cerita, Jack dan timnya diterbangkan ke lokasi goa tersebut. Dr. Nick lalu memperkenalkan ahli biologinya bernama Dr. Catherine dan juru kamera yang akan merekam petualangan mereka bernama Alex. Jack juga memperkenalkan salah satu timnya yaitu Tyler yang merupakan adik kandungnya sendiri dan bertugas mempersiapkan peralatan selam kepada tim. Tyler kemudian menunjukkan tabung oksigen spesial miliknya pada Catherine. Mereka menggunakan zat litium hidroksida untuk menyaring CO2. Dan meski beresiko meledak, namun alat itu bisa bertahan selama 24 jam di dalam air. Malam harinya, ahli pemetaan bawah laut bernama Strut menampilkan data struktur goa.
Berdasar analisa yang dilakukan Dr. Nick bersama Jack, terdapat ruangan besar tepat di bawah pintu goa. Dr. Nick menyebutnya dengan istilah Titan Hall. Di sana, mereka bisa membangun tenda, mengumpulkan sampel, dan menyimpan sebagian peralatan. Selain itu, di bawah gua tersebut terdapat sungai bawah tanah yang alirannya menghubungkan banyak ruang di dalam gua. Jadi mau nggak mau, mereka itu harus menyelam untuk sampai ke kantung-kantung goa selanjutnya. Dan tentunya itulah yang mereka tunggu-tunggu dalam ekspedisi ini. Yeah. Yeah, everybody just remember now, this cave, inspect the cave. They built the church to seal the cave as a display of God's protective power. Lalu di ruangannya, Dr. Nick menunjukkan pecahan mosaik bergambar iblis bersayap pada Catherine dan Tyler. Legenda menyebutkan bahwa zaman dahulu ada sekelompok penjelajah bertarung dengan iblis bersayap di dalam gua. Yang meyakini biara di atas gua ini sebenarnya dibangun untuk menyegel iblis tersebut dan melarang siapapun untuk masuk ke dalamnya. Ya, meskipun orang-orang di zaman modern ini sudah banyak yang melupakannya. Dan akhirnya tibalah saat mereka memulai penjelajahan. Titan Hall. Turun ke bawah, para tim pun segera memasang tenda serta mempersiapkan segala peralatan. Jack meminta Briggs menjadi penyelam pertama menuju ruang goa pertama. Two, one, mark. Sebelum itu, Top dan Briggs menyamakan timer agar lebih mudah mengontrol waktu selam dan sisa oksigen. Lalu Briggs segera menyelam. Tak lupa, Briggs juga dibekali alat komunikasi dan tali penghubung agar ia tidak tersesat serta memudahkan tim penyelam berikutnya menemukannya. Selama menyelam, Briggs berulang kali menembakkan gelombang sonar untuk membuat data peta area sekitarnya. Dan setelah 20 menit menyelam, akhirnya Briggs sampai ke sebuah ruangan gua, lalu menghubungi timnya serta mengirimkan data peta yang sudah ia buat. Nah, saat sedang melakukan komunikasi, tiba-tiba ada binatang lewat mengagetkannya yang ternyata adalah seekor tikus raksasa. Namun sepertinya ada makhluk lain di sekitarnya. Briggs terlihat panik, lalu komunikasi mereka menjadi terputus. Top and I are in the water in 30 minutes. Karena khawatir, Jack dan Top akan menyelam ke tempat Briggs terlebih dahulu, lalu meminta yang lain menyusul karena mereka harus mempersiapkan berbagai macam peralatan penting yang harus dibawa. Saat menyelam, mereka terkejut saat melihat ada banyak tulang belulang di dasar sungai, yang mereka kira adalah hewan purba. Gua ini ternyata menyimpan lebih banyak misteri dari yang mereka duga sebelumnya. Yo, Briggs! Setelah Jack dan Top sampai tujuan, mereka akhirnya menemukan Briggs dalam keadaan baik-baik saja. Lalu Briggs menunjukkan sepatu boot di sebuah lorong gua pada Jack, yang menandakan mereka ini bukan manusia penjelajah pertama di dalam gua ini. We're not the first ones here after all. Tyler, hang on. Sementara itu, Tyler dan yang lainnya masih di bawah air sambil memastikan tali penghubung tetap aman. What the hell was that? Namun tiba-tiba, Strut melihat ada sesuatu lewat di depannya, lalu memberitahu Tyler ia ingin memeriksanya terlebih dahulu. Akan tetapi, ia malah menemukan ruangan goa lainnya. Di situ, Strut melihat ada bangkai tikus seperti habis dimangsa sesuatu. Lalu ia dikejutkan jatuhnya seekor salamander yang entah dari mana asalnya. Tyler lalu menghubungi Strut memberitahu kalau tali penghubungnya putus seperti ada yang menggigitnya. Tapi Strut tidak terlalu memperhatikannya karena tiba-tiba ada sosok makhluk besar menyerangnya. Tyler mendengar suara teriakannya lalu mencoba menyusulnya. Terlihat makhluk itu menyeret Strut ke dalam air. Strut berusaha meraih peralatan selamnya, namun alat itu malah terlepas bergerak ke arah dinding kemudian meledak. Untung saja, Tyler dan yang lainnya berhasil naik ke tempat di mana Jack berada. Lalu Tyler memberitahu Jack sepertinya Strut diserang sesuatu. Karena itu, Jack dan Top kembali menyelam untuk mencarinya. Namun ia tidak menemukan Strut selain hanya peralatan selamnya saja. Jack, back on the dive line. Dan sialnya, ledakan tadi menyebabkan dinding gua runtuh serta menutup jalan masuk. Alright, listen up. Setelah naik ke permukaan, Jack memberitahu timnya bahwa pintu masuk telah tertutup. Dan mau nggak mau, mereka itu harus segera mencari jalan keluar. Karena jika belum ada 12 hari, mereka itu belum dinyatakan hilang. Dan saat itulah persediaan makanan yang mereka bawa akan habis. This is the Carpathians. Tapi Dr. Nick nggak setuju. Karena bisa saja makhluk itu adalah predator pemangsa dan berkeliaran di sepanjang gua.
Seperti legenda iblis yang pernah ia dengar tentang gua ini, meski ia sendiri gak yakin legenda itu benar-benar nyata. Selain itu, gua ini sangatlah luas dan mereka bisa selamanya mencari jalan keluar. Di sisi lain, Briggs juga sependapat. Ada kemungkinan makhluk yang sama menyerang pemilik sepatu boot yang ia temukan di sudut lorong. Jika mereka berkeliaran, mereka bisa saja tersesat lalu dimangsa sewaktu-waktu. Jadi lebih baik menunggu diselamatkan daripada mengambil resiko. Top and I, we're gonna start scouting for an exit. Karena tidak terjadi kesepakatan, Jack minta semua orang beristirahat sambil memikirkan solusi terbaik. Sementara ia dan Top akan mencoba berkeliling gua sambil mencari jalan keluar. Yeah, looks like we found the base of the food chain. Never seen a white algae bed before. Nikolai, look at this. Sambil nungguin Jack dan Top nyari jalan keluar, Catherine dan Dr. Nick mencoba meneliti sel tikus raksasa serta sel salamander yang mereka temukan menggunakan mikroskop. Terlihat kedua binatang itu terinfeksi parasit yang sama, yang mungkin saja menyebabkan tubuh keduanya bermutasi. Lalu di tempat lain, Jack dan Top saat ini sedang mencoba mencari jalan keluar di sebuah lorong yang sempit. Sialnya, lorong itu dipenuhi kalajengking. Jack minta Top segera mundur, namun tiba-tiba muncul makhluk besar menyerang dan menarik Jack ke atas lorong. Tapi untungnya, Jack itu berhasil lolos darinya. Top buru-buru membawa Jack kembali, lalu minta pertolongan karena lukanya itu cukup parah. Dan ada sesuatu menancap di bahunya yang sepertinya adalah bagian tubuh dari makhluk tersebut. Jack mengatakan ia tidak tahu seperti apa wujud monster itu. Tapi yang jelas, makhluk itu sangat besar dan mengerikan. It's big. Setelah itu, Catherine mencoba meneliti potongan tubuh makhluk tersebut. Jaringan selnya terlihat mirip dengan amfibi, tapi berukuran jauh lebih besar. Dalam hal ini, mungkin saja makhluk itu adalah predator pemangsa. Namun Catherine tidak bisa memastikan jenis dari makhluk tersebut. Karena setiap organisme kehidupan yang ia pelajari di atas sangat jauh berbeda dengan apa yang mereka temukan di sini. It's still alive. Semua organisme yang hidup di bawah sini akan beradaptasi. Kondisi goa yang begitu gelap akan membuat mereka kehilangan pigmen dan penglihatan. Tapi sebaliknya, indera pendengaran dan penciuman akan meningkat. Bisa dibilang, tempat ini merupakan ekosistem yang terisolasi bagi makhluk-makhluk tersebut. Jika legenda itu benar, maka gambar mosaik yang mereka temukan sebelumnya merupakan sebuah peringatan agar siapapun tidak memasuki goa ini. Dan setelah diteliti lebih lanjut, sel-sel dari potongan tubuh makhluk itu ternyata masih hidup dan terinfeksi parasit yang sama dengan sel tikus yang diperiksa sebelumnya. It's time to go. Atas kejadian ini, Jack akhirnya meminta semua orang berkemas untuk melanjutkan perjalanan karena ia khawatir makhluk itu akan kembali dan memangsa mereka satu per satu. Sepanjang menyusuri goa, mereka tidak mendengar ataupun melihat hal-hal mencurigakan sama sekali. Namun mereka tidak mengira makhluk-makhluk goa itu sudah mengintai mereka sejak masuk ke dalam goa. 20 menit kemudian, Dr. Nip menemukan tulang belulang manusia dengan bekas luka gigitan, yang artinya makhluk itu mungkin saja ada di sekitar mereka. What the hell's going on? Sampai di persimpangan, mereka kembali dibuat bingung saat melihat ada 3 lorong dan harus memilih salah satunya. Jack didn't pick the dominant artery. Setelah diperiksa dengan alat sonar, 2 lorong terlihat menuju jalur utama. Tapi anehnya, Jack itu nggak memilih keduanya, yang ternyata mereka mendengar suara-suara misterius dari 2 lorong tersebut. Kemudian, perjalanan mereka pun harus terhenti karena ada sungai bawah tanah di depan mereka. Jack mencoba memeriksa dasar sungai dengan suar, sementara Alex merekamnya. Not now. We're gonna need footage. Tapi kamera itu membuat Jack merasa terganggu lalu menjatuhkannya ke dalam air. Get that camera out of my... I'm sorry. Dan setelah diperiksa, ternyata ada arus di dasar sungai tersebut yang menandakan sungai itu terhubung ke ruangan goa lainnya. Mereka pun berencana untuk menyelam, tapi sebelum itu mereka akan beristirahat terlebih dahulu. Saat lagi sendirian, Jack tiba-tiba merasa ada yang aneh dengan tubuhnya. Tiba-tiba saja pendengarannya itu menjadi sangat tajam dan ia bisa mendengar pembicaraan orang lain dari jaraknya yang cukup jauh. Ada kemungkinan Jack terinfeksi parasit yang menginfeksi makhluk-makhluk goa tersebut, sehingga secara tidak langsung tubuhnya itu mulai beradaptasi dengan lingkungan di dalam goa. How you doing? Worried about you.
Tyler kemudian menghampiri Jack bertanya apakah dirinya baik-baik saja. Sejauh ini, Jack merasa baik-baik saja, tapi ia memperingatkan Tyler Briggs bisa menjadi masalah. Jack tidak bisa menyelamatkan mereka semua jika mereka tidak percaya dengannya. Jadi, ia minta bantuan Tyler untuk meyakinkan semua orang. Semakin cepat mereka bergerak, maka semakin cepat mereka keluar dari goa ini. Setelah cukup beristirahat, mereka kembali menyelam dan melanjutkan perjalanan. Lalu sampailah mereka ke sebuah tempat di mana terdapat aliran air yang cukup deras. Dan mau gak mau, mereka itu harus meluncur ke bawah. Satu persatu, mereka pun bergantian meluncur. Saat giliran Catherine, tiba-tiba ada sesuatu menariknya dari dalam air. Tyler kesulitan menolongnya karena ia terlanjur terseret arus air. Tapi untungnya, semua orang berhasil meluncur menuju sungai yang ada di bawah mereka. Terkecuali Dr. Nick yang sepertinya kesangkut di bebatuan. Nah, setelah semua orang berkumpul, Dr. Nick akhirnya berhasil meluncur ke bawah. Akan tetapi, karena ia terpisah dari rombongan, makhluk gua itu dengan mudah menyerangnya. Melihat hal tersebut, Jack segera menyusulnya. Tapi sayangnya, makhluk itu keburu memangsanya lalu membawanya pergi entah kemana. Apa boleh buat, yang terjadi biarlah terjadi. Tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menolongnya selain kembali melanjutkan perjalanan. Dan lagi-lagi, perjalanan mereka itu harus terhenti karena ada tebing tinggi di depan mereka. Selain itu, Alex juga melihat ada arus sungai di bawah tebing yang ia perkirakan mengarah ke permukaan. Tapi Jack gak sependapat. Ia khawatir monster-monster itu kembali menyerang saat mereka berada di dalam air. Dan menurutnya, jalan teraman untuk saat ini adalah memanjat ke atas. You see that? That's where we're going. Jack's right, I'll go. I said no. Lalu Charlie menawarkan diri naik duluan karena memanjat memang keahliannya. Tapi Jack melarang, lebih baik mereka itu istirahat dulu sambil mempersiapkan peralatan. Charlie! I'll be alright! Akan tetapi, Charlie malah ngeyel dan tahu-tahu udah setengah jalan. Meski tidak bisa dipungkiri, Charlie itu memang pemanjat handal dan sampailah ia ke sebuah lorong. Safe. Nah, sialnya, lorong itu ternyata tempat persembunyian si monster gua. Karena kaget, Charlie mundur ke belakang lalu terjatuh dari atas. Untungnya, tali pengait itu bisa menahan tubuhnya, ya meskipun kepalanya itu terbentur lalu pingsan sesaat. Saat tersadar, Charlie melihat makhluk itu merayap menuju ke arahnya. Charlie minta Jack membantu menurunkannya, tapi tali pengait itu malah macet. Charlie kemudian berayun ke sana kemari, lalu melemparkan dirinya sendiri ke tebing sebelah untuk menjauhkan dirinya dari monster tersebut. Untuk sementara, Charlie bisa bernafas lega. Tapi ternyata, makhluk gua itu memiliki sayap lalu terbang ke arah Charlie dan menyerangnya. Sebelum monster itu benar-benar memangsanya, Charlie mengeluarkan tabung gas propan miliknya, lalu membakar makhluk itu hingga jatuh ke bawah. Namun sayangnya, Charlie harus tewas karena terluka parah. Insiden ini pun membuat semua orang semakin khawatir karena jumlah korban semakin bertambah. Karena itu, Jack minta mereka segera memanjat sebelum makhluk goa itu kembali. Lalu tanpa sengaja, Alex melihat mata Jack sudah berubah bentuk mirip seperti mata reptil, yang membuat Catherine menyadari kalau parasit yang sama telah menginfeksi Jack melalui luka yang ia peroleh sebelumnya. It's a parasite. It entered your bloodstream through one of your cuts. Ada kemungkinan makhluk-makhluk gua itu dulunya adalah para penjelajah yang terjebak di dalam gua ini, lalu terinfeksi parasit sebelum akhirnya bermutasi. Jack sendiri sebenarnya juga sudah mengetahui saat mereka menemukan sepatu boot penjelajah sebelumnya, serta melihat tulisan semacam kode di tubuh monster tersebut yang menandakan bahwa dulunya makhluk-makhluk gua itu adalah manusia. Bahkan sejak terinfeksi parasit itu, kemampuan adaptasi dan panca indera Jack semakin meningkat. Instingnya mengatakan ada jalan keluar di atas tebing tersebut dan mereka harus memanjat jika mau selamat dari tempat ini.
Akan tetapi, Catherine, Briggs, dan Alex sudah tidak percaya dengan Jack, lalu memutuskan menyelam dan mengikuti aliran air. Sementara Jack, Tyler, dan Top tetap akan memanjat tebing untuk mencari jalan keluar. Sampai di atas, Jack melihat ada jalan menuju lorong utama di balik tebing, dan mereka harus turun ke bawah untuk sampai ke sana. Top akhirnya turun duluan disusul Tyler, tapi Tyler malah kepleset dan tabung oksigen yang dibawanya jatuh menimpa Top, membuat pegangannya terlepas lalu meluncur ke bawah. Sialnya, Top mendarat di bebatuan keras sehingga membuat kakinya patah. Namun di sisi lain, tabung yang dijatuhkan Tyler justru memecah lapisan es dan membuka jalan menuju sebuah ruangan, di mana terdapat banyak tulang belulang manusia lengkap dengan senjata dan baju perangnya, serta sumber air panas di tengahnya. Tempat ini pun lantas mengingatkan mereka akan legenda yang diceritakan Dr. Nikolai sebelumnya, yaitu tentang manusia melawan iblis bersayap. Jika legenda itu benar, maka seharusnya ada jalan keluar di sekitar tempat ini. Tyler! You see the light? Yeah. Jack lalu menghampiri pusaran air di sumber air panas tersebut. Terlihat ada sorotan cahaya, dan air dingin yang keluar dari pusaran itu mungkin berasal dari danau di permukaan, yang artinya itulah jalan keluar mereka. Jack. Namun tiba-tiba Jack merasa ada yang aneh dengan tubuhnya, karena sepertinya parasit itu berkembang jauh lebih cepat dari yang ia duga. Jika hal ini dibiarkan, mereka semua dalam bahaya. Jack minta Tyler dan Top bergegas menyelam, sementara ia akan menjemput Catherine dan yang lainnya. Tapi Tyler melarang karena kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Sebagai gantinya, ia akan mencari ketiga rekannya tersebut. Di sisi lain, Catherine dan yang lain baru saja keluar dari menyelam. Namun sialnya, makhluk-makhluk gua itu ternyata sudah mengikuti mereka sejak masuk ke dalam air. Dan saat Briggs hendak kabur, seekor makhluk gua datang menyambar lalu membawanya pergi. Tyler yang saat ini sudah sampai di sisi tebing buru-buru menyelam, lalu menemukan peralatan selam milik teman-temannya di sebuah lorong. Tak lama berselang, ia mendengar suara Briggs meminta tolong, yang tengah berjuang membebaskan diri dari cengkeraman monster. Tyler berusaha menariknya, tapi karena kalah kuat, monster itu menariknya ke sebuah lubang di dinding lalu menancapkannya di atas stalaktit. Briggs selalu memberitahu Tyler kemana arah Catherine pergi dan memintanya segera pergi dari sini sebelum monster itu memangsanya. Tak lama berselang, Tyler akhirnya bertemu dengan Catherine seorang diri. Karena saat monster itu memburunya, ia berpisah dengan Alex. Lalu ia menunjukkan alat gelombang sonar yang ternyata bisa membuat makhluk-makhluk itu ketakutan meski hanya sesaat. We found a way out. Lalu Tyler memberitahu Catherine kalau ia sudah menemukan jalan keluar, tapi mereka harus kembali ke tempat sebelumnya. Alex, we gotta go. They're coming this way. Dan saat hendak memanjat, mereka pun bertemu dengan Alex yang sengaja kembali untuk mencari Jack dan yang lainnya. Mereka bertiga pun lantas memanjat lalu pergi ke ruangan di mana jalan keluar itu berada. It took one of the rebreathers. Lalu Jack memberitahu Tyler, selama ia pergi, makhluk gua itu mencuri tabung oksigen mereka. Meski sebenarnya masih ada dua tabung yang bisa mereka gunakan untuk berbagi oksigen, tapi waktunya tidak akan lama. Karena itu, Jack akan mencoba mengambil kembali satu tabung yang dicuri. Lalu ia meminta Tyler dan yang lain bersiap masuk ke dalam air. Nah, sialnya Top itu malah jatuh ke pleset yang membuat keberadaan mereka diketahui makhluk-makhluk tersebut. Jack minta mereka bergegas, sementara Alex mencoba menghalau mereka dengan gelombang sonar. Meski berhasil, tapi makhluk itu kembali merayap di atas dinding membuat stalaktit berjatuhan dan sialnya mengenai Alex yang berada di bawahnya. Tyler mencoba menolongnya, tapi makhluk itu keburu menyambarnya. Nah, saat mereka hendak menyelam, seekor makhluk gua diam-diam mendekati Catherine. Untungnya, Tyler dengan sigap menusuk makhluk itu dari belakang. Di sisi lain, Jack masih berusaha mengambil satu tabung tersisa sambil dikejar makhluk-makhluk gua tersebut meski akhirnya ia berhasil menjatuhkannya.
Setelah mendapatkan tabung itu, Jack melemparnya ke arah Tyler. Tapi ia mencopot casing litium hidroksida lalu membakarnya dengan suar. Kemudian meledakkannya di tengah pusaran air untuk memperlebar jalan, agar Tyler dan yang lain bisa segera menyelam. Namun sayangnya, makhluk-makhluk itu kembali datang lalu mengepung Jack. Jack menyadari bahwa jika ia tidak menghentikan makhluk itu, maka Tyler dan yang lain tidak akan selamat. Lalu memutuskan berduel dengan makhluk goa tersebut. Tyler sebenarnya ingin menolong Jack, tapi ledakan sebelumnya membuat goa ini mulai runtuh. Tyler buru-buru menyelam dan terpaksa meninggalkan Jack bersama makhluk-makhluk tersebut. Setelah berenang cukup lama, mereka bertiga pun akhirnya berhasil sampai ke permukaan sungai, lalu kembali ke kota. Setelah kejadian itu, Top memutuskan berpisah karena ingin menenangkan diri di kampung halamannya. Dan kini tinggal Tyler dan Catherine berdua saja. Untuk sesaat, keduanya sempat diam-diaman. Sampai akhirnya Catherine mencoba bertanya apa yang sedang Tyler pikirkan. Tyler hanya ingin tahu apakah Jack selamat dari reruntuhan tersebut. Dan seandainya selamat, apakah Jack yang sebelumnya terinfeksi parasit bisa bertahan di dalam gua? Catherine tentu saja nggak tahu apa yang terjadi dengan Jack. Namun ada satu hal yang ia ketahui setelah berhasil keluar dari gua tersebut. Awalnya, ia mengira makhluk itu hanya bisa bertahan di dalam gua, tapi ternyata tidak. But now I'm not so sure. I think it wants to get out. Dan setelah itu, Catherine berpamitan lalu memberitahu kalau makhluk itu sepertinya ingin keluar, sambil memperlihatkan perubahan di matanya. Tyler pun langsung menyadari kalau Catherine sudah terinfeksi parasit melalui goresan luka di tangannya. Nah, jika teman-teman ingat, saat Catherine hendak meluncur di arus sungai bawah tanah, ia sempat diserang monster, dan ada kemungkinan dari situlah Catherine mendapat luka goresan tersebut. Namun sayangnya, Catherine pergi begitu cepat dan menghilang, dan akhirnya film pun selesai. Seperti biasa, bukan film fiksi ilmiah namanya jika tidak memiliki ending menggantung atau membuat kita bertanya-tanya. Awalnya, Mimin itu sempat kepikiran kalau mereka berdua bakal berpacaran setelah selamat dari dalam gua, tapi ternyata tidak. Dan seperti yang kita ketahui, jenis parasit yang menginfeksi orang-orang merupakan jenis parasit yang ganas, yang bisa dengan segera mengambil alih tubuh inangnya. Bahkan setelah Catherine terinfeksi, ternyata ia bisa bertahan di siang hari meski Catherine harus menggunakan kacamata karena merasa silau. Ada kemungkinan Catherine sengaja menghilang demi menyembunyikan keberadaannya dari publik, sambil mencari obat penawar dari parasit tersebut. Atau mungkin Catherine justru kembali ke dalam gua tersebut lalu menghabiskan sisa hidupnya di sana, karena ia sudah tahu bakal jadi apa nantinya. Nah, kalau menurut teman-teman gimana? Apakah Catherine akan sembuh atau ia akan berubah menjadi monster gua? Tapi Mimin sih berharap Catherine itu bisa sembuh lalu bertemu dengan Tyler kembali. Jadi itulah alur film The Cave. Terima kasih udah menonton. Sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.